Lagi, pencurian terjadi di minimarket. Apapun alasannya, tidak dibenarkan mengambil yang bukan haknya. Apalagi kalau sampai diniatkan mencuri. Kali ini dua remaja kedapatan mencuri di minimarket dengan modus gak sengaja. Dalam suara rekaman tersebut, pegawai minimarket menyebut untuk memanggil orang tua dua remaja ini. Dan mereka menolak, dan ini rekaman videonya. Ya, panggil orang tuanya ya. Kemari ya. Kalau nggak bayar 10 kali lipat. Hah? Mau panggil orang tua? Nggak apa. Kami ada bukti. Mau bukti CCTV. Kami ada CCTV. Sepele. Dari mana? Dari mana? Tidak, sepele itu dari mana coba? Kami bayar loh pakai duit kami. Itu kawannya lagi. Kenapa diem aja kawannya nyuri? Kami kan tadi dia suruh nyari yang